sakit mesti kerja dikit. Untung cuma baca nominasi satu segmen. Tadi udah kepikiran kayak apa cancel, apa gimana. Cuma sakitnya hari ini, jadi kayak mau cancel banyak orang banget yang di cancel. Yang ada ntar repot, ya udahlah. Untungnya kayaknya masih kuat lah, kan cuma baca nominasi. Terus satu segmen dan di segmen awal, jadi yaudah. Hello, enggak. Di studionya tuh, iya enggak, emang kita di sini. Cuma maksudnya kenapa kita ditaruh sini ya? Kategori berikutnya akan dibacakan oleh duo bestie dari geng Menteri Ceria. Iya sih, kalau kita rumpi sambil ngapain, coba biasanya karaoke, tatalunga. Iya betul, makanya kita akan bacain kategori musician song of the year. Menuju panggung yang biasanya tinggal ke depan doang. Gue semprot loh. Nih ya, perjuangan lu namanya lo. Gue cuman ngawal dia doang ini. Minggir, teman gue mau lewat. Minggir, bos gue mau lewat. Aja. Masuk ini. Isi hati pasangan kita. Yeah. Wow, nggak kebaca dong. Dan jangan lupa, bukan kesempatan.
kalau gitu mesti ngonten. Terus lu kemana? Harus jalan kemana? Tahu deh tadi muter-muter aja. Ke tempatnya Raffi. Eh Raffi kerja ya? Raffi kerja. Siapa lagi ya? Ya udah pulang aja yuk. Yuk, yaudah. Kita pulang aja. Ya, pulang. Kan udah baca nominasi. Iya, lu pertama dia terakhir ya. Loh, dia terakhir loh, Baim sama siapa gitu tadi gua baca dua. Terus lu ngapain dua datang kali. Sekarang? Jam 10 gua datang. Tadi sebelumnya jam 7 gak mau. Im, jam 5 tuh nanti, Im, jam beneran jam setengah 1. Terakhir kan, yang terakhir kan? Nih, bingung kan, mau ngapain? Bingung kan? Ya kan? Ih, si Im, cek. Dia mau syuting film, sedih deh gue. Kenapa? Iya deh, jadi, kita ikut. Sabar, sabar. Next year. Bisa tanah apa aja? Bener. Anaknya pokoknya yang penting. Bener. Dia, bisa jadi gitu tuh. Ya ini jangan nyata-nyata dikubur gitu, orang udah gue dari jadi setan, orang tambah gak tahu itu gue yang jadi orang aja biasa. Kalau dia jadi sana orang tahu itu dia, gue jadi setan, siapa sih gitu kan berawal dari situ sampai akhir kan, orang tetap gak tahu kan setannya ada di bantai. Nanti kan pas dilihat, gila tuh yang jadi setan siapa ya, keren banget, kayaknya mesti di calling lagi nanti jadi setan lagi ya. Maxim mana? Hah? Gue belum pernah kenal loh Maxim. Oh, iya? Belum ajak lah dia main. Bagus sih badannya sih itu. Gue pernah ngeliat dia di itu sih, yang mana yang luar negeri. Oh, Paradise. Tiket to Paradise. Dia cocoknya bule-bule sih. Bule-bule dia. Enaknya pembicaraan ngomongin pacar temen. Dah, gue balik deh. Dah, kita selesai hari ini ya. Kita pulang, agak enak badan nih. Dah, pulang. See you ya. Kita ketemu lagi. Apa? Bye. Bye-bye.